Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur ya. Sekarang kita ada di alun-alun Kota Blitar. Wah, megah, Lur. Ini persiapan acaranya Rojo Kilau Raya MMCTB ya, Lur. Nanti di sini tentunya akan sangat banyak sekali artis-artis kondangnya papan atas. Nah, terus di sini juga nanti akan ada artis sound systemnya Jawa Timur, Brewo Audio. Artinya di sebelah sini ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah di sebelah sini untuk informasi dari Mas Bre kemarin. Nah, terus untuk panggungnya seperti ini megah sekali. Nah, ini kemegahannya. Di sana sedang latihan barongan ya. Nah, ini sangat megah sekali. Untuk sound systemnya seperti ini ya. Nah, kita lihat lebih dekat untuk sound system yang digunakan di Kilau Raya ini. Panggungnya megah banget tuh. Banyak sekali untuk lampu-lampunya ya. Mulai beam yang besar sampai yang kecil ada. Untuk sound systemnya seperti ini. Nah, pakai JBL loh ya. Pakai JBL. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 6. Ada 12 subwoofer berarti ya. Seperti ini. JBL ini aktif berarti ya. Terus kontrol-kontrol panggungnya seperti ini. Banyak sekali. Kontrol-kontrolnya. Tuh panggungnya seperti ini. Wah, luar biasa sekali, banyak sekali untuk pin-pinnya. Kita lihat untuk line array-nya juga JBL ya. Nih. Untuk line array-nya pakai JBL juga 1 2 3 4 5 6. 12 di sisi kanan kiri ya. Untuk line array kantongnya pakai JBL, mewah sekali Lur. Nah, ini untuk subwoofer-nya seperti ini. Nah, nanti rencananya siang ini untuk Mas B loading ya, tapi kita tunggu, kita lihat nanti untuk Mas B loadingnya siang ini. Sangat luar biasa sekali bentuknya, panggungnya megah loh ya. Juga nanti ada racing tengahnya, di sini racing tengahnya. Ini untuk racing mulai dari operator lampu sampai operator audio. Ada tingkat 3 di sini. Penuh dengan beam, full lampu lho. Seperti ini megahnya dari panggungnya. Ini kemegahannya. Untuk sound systemnya seperti kita lihat tadi pakai JBL ya. Ini tempatnya, lokasinya di alun-alun Kota Blitar. Nah, tepatnya di sebelahnya Masjid Agung Kota Blitar ya. Kemarin ya pasti teman-teman masih ingat, untuk teman-teman Klu Channel pertama kali Brewo solawatan yang sampai mecahin kaca di sana. Dulu kita 8 subwoofer Brewo Audio dulu. Di sini diawali di sini, terus sekarang live perform lagi di sini. Untuk rencananya dari Mas Bre nanti 12 subwoofer ya, untuk kemarin yang saya tanyakan bahwa berapa begitu, nanti 12 subwoofer. Ini speknya spek TV loh ya, spek TV nasional. Jadi untuk panggungnya tidak horek, tapi lebih ke
variety, enak didengar dan nyaman sekali. Enggak horor tapi nyaman. Biasanya seperti itu untuk konser-konser besar loh ya. Kilau Raya. Rojo Kilau Raya. Oke. Tadi alun-alun kita. Untuk luas ATM kita juga nggak tahu ATM-nya ini free atau ATM-nya kita juga nggak tahu. Yang pasti ini nanti akan ada artis-artis papan atas ya, tentunya teman-teman semua sudah familiar. Wis metu ning TV kabeh lur. Ini seperti ini, selain digantung lenare ya, untuk samping kanan kirinya juga ada videotronnya. Full videotronnya lur. Ditata full videotron. Jadi nanti kalau sudah dinyalakan videotronnya pasti luar biasa sekali. Oke, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe-nya tetap di Klo Channel tentunya. Full acara lur. Kita full acara. Jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe-nya. Kita juga menunggu loadingnya dari Mas Bri nanti ya di sini ya. Mas B biasanya pasti loading dan sekalian cek sound juga biasanya untuk mempersiapkan suaranya yang terbaik. Ini luar biasa sekali. Kilau Raya Show. Speknya tentunya spek sangat mewah sekali ya. JBL. Enggak usah ditanya untuk subwoofernya pakai power apa. Untuk kelihatannya ini untuk subwoofernya pakai aktif ya. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Kita dari barikade ya. Biasanya untuk yang ori itu biasanya aktif ya, kita juga nggak tahu pasti, tapi itu melihat dari kabel-kabelnya. Wah, itu mesti cis-cis-cis sih loh, mesti cis-cis-cis-cis. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe tetap di Klo Channel tentunya.